Senin 13 September 2021 bertempat di ruang rapat Dewan setempat, kembali DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun mengenai rancangan perubahan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021. Rapat dihadiri oleh 35 anggota DPRD dari jumlah total 45 anggota dan diikuti secara virtual Kepala OPD, Direktur BUMD dan RSUD serta Camat Kabupaten Madiun. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono, dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Madiun Haji Ahmad Dewami. Rapat Dewan yang terhormat, demikian penyampaian jawaban atas pertanyaan, saran dan himbauan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan rakyat Balbatun Bayibatun Barokun Kutun. Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wiryanto menyampaikan bahwa telah disepakati penanganan COVID dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas saat ini, sedangkan infrastruktur dikesampingkan dulu. Jadi apa yang sudah disarankan oleh Dewan, alhamdulillah kita tanggapi, kita sepakat untuk bisa skala prioritas yang akan kita termasuk COVID dan juga pemulihan ekonomi, itu utama. Kemudian kenapa ada beberapa infrastruktur yang harus kita adding dulu, karena kita memang mengutamakan untuk skala prioritas peningkatan penanganan COVID dan penanganan pemulihan ekonomi.